Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Yang kedua juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang telah bekerja siang malam, saya tahu siang malam benar, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita Nusantara. Ini adalah pekerjaan besar. Pembangunan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan kita harapkan 12 Agustus upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Bapak-Ibu setuju? Bapak-Ibu setuju? Bapak-Ibu setuju? Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Menuju Indonesia maju di tahun 2045. Indonesia emas di tahun 2045. Nanti yang menikmati adalah yang muda-muda ini. Semoga apa yang telah nanti kita rencanakan, peta jalannya untuk menuju kepada Indonesia maju, Indonesia emas 2045, insya Allah betul-betul terwujud. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.